atau sudah menetas. Oke, kita langsung aja panjat ke atas, Mas Bro. Aduh, banyak sekali, Mas Bro, semutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eri Wiranto dengan channel saya ITBM Channel. Oke bro, untuk pada kesempatan hari ini kita beraktivitas seperti biasa, Mas Bro ya. Untuk pada kali ini kita akan menengok atau mengecek sarang burung tekukur yang kemarin, Mas Bro ya. Mohon maaf bro ya kalau kita jarang upload, dikarenakan yaitu sekarang lagi musim hujan, Mas Bro ya. Kita tidak bisa kemana-mana, Mas Bro. Pagi, sore, malam, siang kita di sini apa itu hujan, Mas Bro. Ya kita sangat kesusahan, Mas Bro ya, kalau bolang saat kita pas hujan. Oke, Mas Bro, kita langsung menuju ke lokasinya. Dan di sini sekarang lagi musim buah mangga, Mas Bro ya. Lagi musim buah mangga, Mas Bro. Untuk lokasi sarangnya ada di sebelah sana, Mas Bro ya. Kita akan cek bersama-sama apakah sudah menetas atau belum, Mas Bro. Dikarenakan untuk apa itu yang kemarin masih dalam bentuk telur, Mas Bro ya, atau dalam kondisi telur. Sudah hampir 18 hari, Mas Bro, untuk telurnya itu, Mas Bro ya. Semoga aja masih dan sudah menetas, Mas Bro ya. Kita akan cek bersama-sama. Oh, ramai sekali, Mas Bro, untuk burung kecil di sini, Mas Bro. Untuk lokasinya ini ya, kemarin sudah saya sebutkan, Mas Bro ya, tidak jauh dari jalan raya, kurang lebih ya hampir 1 kiloan, Mas Bro ya. Enggak sampai, Mas Bro. Mah dewe. Untuk sekarang, Mas Bro ya, untuk mencari sarang itu sangat sulit, Mas Bro ya. Begitu sulit, Mas Bro ya. Mencari sarang burung, Mas Bro. Alah, jalannya buntu, Mas Bro. Ada pohon tumbang, Mas Bro. Kita lewat sini aja, Mas Bro ya. Oh, banyak sekali, Mas Bro, untuk mangganya, Mas Bro. Mateng turun gitu. Nah, ini hampir sampai dari lokasinya, Mas Bro ya. Lokasi sarang burung tekukurnya, Mas Bro. Semoga aja masih ada, Mas Bro ya. Untuk lokasinya ada di depan sana, Mas Bro. Bentar, Mas Bro. Ini jalannya banyak sekali duri-duri, Mas Bro. Ini sangat subur sekali, Mas Bro, di dalam sini, Mas Bro ya. Oh, ini ada kotoran apa ini, Mas Bro? Nah, itu ada kotoran burung, Mas Bro. Tapi di atasnya juga ada sarangnya. Kita coba aja langsung cek di sini, Mas Bro. Di sarang yang kemarin, Mas Bro ya. Nah, ini sarangnya. Nah, itu, Mas Bro, untuk sarangnya, Mas Bro ya. Kita akan cek ke atas.
apakah masih telur atau gimana, bro ya, atau sudah menetas. Oke, kita langsung aja panjat ke atas, bro. Seperti biasa, kita menggunakan satu tangan aja, bro ya, untuk memanjat pohon ini. Sebutnya banyak sekali, Mas Bro. Kita tidak bisa lama-lama di atas sini, Mas Bro. Kok masih telur, Mas Bro? Ternyata masih telur, Mas Bro. Ini kemungkinan besar tidak di Huni lagi, Mas Bro ya. Oh, itu, Mas Bro. Aduh, kita tidak bisa lama-lama di sini, Mas Bro. Aduh, banyak sekali, Mas Bro, semutnya. Oke, Bro. Untuk kondisi sarang burung tekukur ini kemungkinan tidak menetas, Mas Bro ya. Tadi saya sempat lihat untuk telurnya itu apa itu kosong, Mas Bro, dalamnya, Mas Bro ya. Istilahnya indukannya tidak kembali ke sarangnya lagi, Mas Bro. Atau tidak mau mengkram, Mas Bro ya. Aduh. Ya itu kemungkinan ya banyak yang hal yang terjadi, Mas Bro ya. Untuk indukannya itu enggak tahu gimana, Mas Bro ya. Atau sudah di apa itu ditemukan orang lalu dia pergi, Mas Bro. Atau kemungkinan juga di apa itu ditembak, Mas Bro ya. Oke, Bro. Ya kali ini cuma itu, Mas Bro ya. Mencari sarang burung tekukurnya atau mengecek sarang burungnya. Ternyata mencari sarang burung itu sangat sulit, Mas Bro ya. Ya tadi begitu sulit seperti lagunya, Mas Bro ya. Seperti lagunya Mbak Sapa itu, Mas Bro, yang viral di TikTok itu, Mas Bro ya. Oke, Bro. Untuk kali ini mungkin cukup sekian. Dan apabila ada salah kata dari ucapan saya dan kekurangan video ini, mohon dimaklumi, Mas Bro ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini, Mas Bro, dengan cara like, komen, dan subscribe. Subscribe. Pokoknya gue, Mas Bro ya. Subrek tau apa, Mas Bro ya. Oke, sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.